pasca rencana Indonesia membeli 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia. Ternyata Indonesia sudah memborong terlebih dahulu 2 skadron atau 24 unit pesawat jet tempur F-16 Piper buatan Amerika Serikat, yang juga akan didatangkan di tahun yang sama pada tahun 2020 ini. Dikabarkan sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyun Sutisna menjelaskan bahwa saat ini Indonesia baru diperkuat 33 unit pesawat jet tempur Fighting Falcon dengan tipe F-16A Blok 15 OSU dan F-16C Blok 52 ID. Selain itu, Indonesia bisa dibilang sebagai operator F-16 Fighting Falcon pertama di kawasan ASEAN, dan akuisisinya tersebut melalui program pengadaan dengan Sandi Sena Bima I pada dasawarsa 90-an. Tidak bisa dipungkiri jika generasi terbaru pesawat jet tempur F-16 Viper adalah merupakan salah satu pesawat tercanggih di dunia yang dimiliki Amerika Serikat. Sebab beberapa operasi militer pesawat F-16 Viper telah sukses menjalankan misinya. Namun saat ini yang menjadi penghambat belum juga didatangkannya 24 unit pesawat jet tempur F-16 Viper tersebut, disebabkan adanya penandatanganan pengadaan 11 unit pesawat jet tempur Rusia yang tidak mungkin Indonesia membelinya sekaligus secara bersamaan dalam tahun yang sama. Di lain pihak, Menhan Prabowo Subianto sangat menginginkan pesawat Sukhoi Su-35 terlebih dahulu datang, dan tentu saja hal ini merupakan salah satu permasalahan Indonesia yang membuat belum mendatangkan kesepakatan pengiriman 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 milik Rusia. Namun jika kita lihat, hal ini adalah merupakan salah satu politik strategis ekonomi atau pemenang tender salah satu negara pengadaan alutsista pesawat jet tempur yang akan memperkuat udara Indonesia. Sebab akhir-akhir ini Rusia selalu merangkul dan dekat kepada Indonesia, bahkan dengan kedekatan tersebut sebagai negara sahabat Indonesia, pemerintah Rusia siap mengirimkan 2 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 yang akan didatangkan ke Indonesia untuk merayakan bersama Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2020 mendatang. Pengiriman 2 unit pesawat jet tempur tersebut oleh Rusia sekaligus memperingati 70 tahun hubungan bilateral antara Rusia dengan Indonesia. Selain itu, Rusia juga telah membuat agenda besar terkait kerjasama hubungan diplomatik Indonesia dengan Rusia. Salah satu agenda besar tersebut adalah mengirim kapal perang untuk melakukan latihan bersama dengan Indonesia di Pulau Jawa, dan akan dilanjutkan latihan bersama dengan negara-negara ASEAN. Di sisi lain, ketika pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan jika agenda atau rencana Indonesia melakukan pembelian pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia, tidak satupun negara yang bisa menekan, sebab Indonesia adalah negara berdaulat dan Indonesia hanya tunduk pada undang-undang terkait kepentingan dan keamanan negara Indonesia. Bersamaan dengan adanya pernyataan tegas dari pemerintah Indonesia, Amerika Serikat dan gabungan negara-negara Uni Eropa juga turut memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Indonesia. Namun tidak bisa dipungkiri, jika Indonesia memang benar-benar telah memperlihatkan taringnya sebagai negara berdaulat, dan Indonesia tidak menghiraukan sanksi ekonomi tersebut. Setelah Amerika Serikat melihat Indonesia seakan tidak peduli dengan ancaman sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa, kini Amerika Serikat kembali membujuk Indonesia melalui pendekatan kerjasama di bidang alutsista
dengan memberikan atau hibah 14 unit pesawat tempur tanpa awak dan 3 unit helikopter. Saat ini dapat diprediksi bahwa siapa terlebih dahulu yang menjadi pemenang tender pengadaan pesawat jet tempur untuk memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia di masa yang akan datang. Apakah 24 unit pesawat jet tempur F-16 Viper Amerika Serikat yang akan memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia atau pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 milik Rusia?